Hasil penyelidikan kita identifikasi untuk siapa yang paling bertanggung jawab atas perbuatan pidana ini. Akhirnya kita berhasil dapat melakukan penangkapan 4 orang. Satu penjual, kemudian perantara, kemudian perantara pembeli dan pembelinya. Kemudian bayinya yang masih umur 11 bulan, dapat kita amankan. Bayi dijual dengan harga 15 juta. Kalau menurut keterangannya yang akun ini dua kali ya, ini masih kita telusuri, masih kita kembangkan kasus ini. Untuk sementara yang kita lakukan penetapan tersangka dan penahanan adalah 4 orang.